sambung pula yang structure yang ada lone pair. So sama juga, kita akan buat first kita buat Lewis structure dulu. So N ada 5, hydrogen ada 1, darab dengan 3. So total up dia jadi 8 lah. So kita pun buat Lewis structure lah, NH3. So minus 6, dia ada baki 2, kita letak dekat tengah. Okay, so ini adalah step yang pertama. So step yang kedua, kita buat molecular geometry. So since that dia ada 1, 2, 3 and 4, so dia follow AB4. So NAB4 dia akan jadi macam ni. Since that dia ada satu lone pair, so kita letak terminal atom. Okay, then kita name the shape lah. So this is trigonal pyramidal. Trigonal pyramidal, the angle is less than 109.5. So since that this is NH3, so kita kena mention that dia adalah 107.3 degree. Okay, and types of hybrid is S, P1, P2, P3. So types of hybrid adalah SP3. Okay, so step ketiga adalah kita kena calculate the formal charge. Okay, saya letak step ketiga dekat sini lah. Okay, formal charge untuk nitrogen. So nitrogen is 5, minus bond ada 3, minus 3, minus lone pair ada 2. So total is 0 lah. Okay, step keempat is hybridization process. So hybridization process, kita start with N nitrogen, a ground state. Okay, nitrogen ground state. Nitrogen is located pada period 2. So 2s dan juga 2p. So dia ada 5, the group 15. So dia ada 5 valence electron, akan jadi macam ni. So N excited state. Okay, N excited state, kita kena tengok dia punya berapa bond dan juga berapa lone pair dia lah. So yang ni dia ada 1, dia ada 2, ada 3 sigma bond. So dia ada 3 sigma dan dia ada 1 lone pair. So kalau 3 sigma bermaksud dia mesti kena ada 3 unpaired electron, dan 1 lone pair bermaksud dia kena ada 1 paired electron. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, dia dah ada 3 unpaired electron dan 1 paired electron. So bermaksud tak perlu excite lah. Okay, so kita just tulis balik. So bila dia tak perlu excite, kita akan tulis balik. So this one is 2s, 2p, 2, 3, kita salin balik. Then kita buat N hybrid. So N hybrid follow the hybrid. So dia adalah sp3. So sp3 kita turunkan balik lah macam ni. Okay, so sebenarnya ini 3 adalah untuk 3 sigma bond, and this one 1 untuk 1 lone pair electron. Okay, okay, kemudian kita draw. So step keempat adalah kita draw the overlapping. Okay, so N shape dia adalah tetrahedral. The basic shape dia adalah a tetrahedral. Ini, dan 1 ni adalah untuk lone pair. So kita tulis lone pair. Okay, so ni adalah sp3 hybrid, sp3. Okay, so dia overlap dengan siapa? Dia overlap dengan hydrogen. So hydrogen adalah 1s. So hydrogen shape ni adalah bulat. Okay, setiap satu ni ada 1. Okay, so ni adalah 1s, ni hydrogen 1s, ini hydrogen 1s overlap. This overlap dapat 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 1 lone pair. Okay, so siap lah. And step kelima adalah statement. Statementnya adalah overlapping sp3 hybrid of siapa? Of nitrogen. Dengan siapa? With, okay, 1s orbital of hydrogen. How? N to N to form how many sigma? 3 sigma. 3 sigma
and one loan bank. So this is the step lah untuk yang ada loan pass. Okay, saya stop.